¿Qué pasa, Ares? ¿Qué más quieres? ¿Me están a Ares? Espera, espera, espera. Cristiano, Puntara, Comeca, Santuepa. Lagi. Nampak, dia sendiri diri lagi. Okay guys, ni dah pagi dekat HQ Motor Maniac. Ha, semalam aku ada dapat satu barang. Korang pun tak tahu barang apa. Hari ni, aku buka tujuk sebelum nak bawa pergi Chinos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini aku ada konten yang baik nak tunjuk kat korang apa yang aku dah beli untuk Nissan GT-R R35. Tapi aku tak jumpa lah ke mana owner. Eh, sabar jap. Tunggu jap. Okay, aku call jap. Hello bang. Abang kat mana? Abang kita apa? Hilux putih. Kata kengam. Nampak. Okay, baik. Dah jumpa. Mantap bang. YouTube eh bang, buat YouTube? Ya. Yeah. Boleh eh? Boleh. Nak shoot je tengok kat belakang eh? Kita apa? Ini untuk GTR. Oi, ini lama saya tunggu ni bang. Ya, yeah. Kereta kat mana? Kereta kat rumah. Tak bawa ini. Tapi itulah. Lama eh, panjang lah kan. Nasib baik ada pick up malam-malam. Sekarang pukul berapa eh? 10.28 betul. 10.28. Kita nak ambil spoiler ni sekejap. Okay, aduh. Aku nak angkat spoiler tu untuk bawa ke kereta. Tapi kereta Sefiro tak muat. Muat kereta Zaid. Aku bawa Sefiro ini. So, nak tunggu unboxing, korang tunggu esok. Bagi aku tidur sekejap. Esok aku bawa pergi kedai chat, aku unboxing sekali. Ciao. Buka. Buka. Ni dah ada tape ni. Dah ada tape tu. Tak, kau cabut daripada kotak atas ni. Top secret. Baik lah. Rating baik. Tak susah je nak buka eh. Tak apa, kita buka kat sana tadi. Tu. Apa. Kita buka kat sana. Jom, bawa dek. Okay, aku ada dekat ZQ Tower. Ni. Kita panggil dia Coach Chinos. Jangan, bodoh. Eh, bayar. Spoiler ah. Eh, bayar banyak handsome hari ni. Bayar ah. Macam Rafiq Corbin aku tengok. Cuba tolong kat. Dia akan spoiler. Kita nak pasang dekat GTR. Kau tengok eh. Aku datang ke China macam biasa, kereta best-best 180 ada the infamous Wira Evo yang orang ramai ingatkan Ori Evo 3, tetapi bukan. Ada dekat kat sini nak check engine bay dan juga R35 yang kita akan pasang spoiler pada hari ini. So spoiler ni, untuk pengetahuan korang, ini adalah spoiler yang shape dia adalah shape standard, tetapi ia diperbuat daripada dry carbon fiber. Kalau korang tengok kan, dry carbon fiber. Ini pun mahal agaknya, RM4,000-RM5,000. So, untuk aku tukar spoiler ni kepada spoiler yang aku akan buka lepas ni, sebab spoiler ni nampak standard. Body kit dah tukar, rim dah tukar, exhaust dah tukar, semua dah tukar, roof dah carbon, tapi spoiler je. Aku tak nak look yang standard. So, bro, letak bawah. Okay, aku nak korang bossing. Kau nak jatuhkan? Jangan jatuhkan. Jatuhkan boleh ganti. Boleh je ganti. Tolong buka. Jadi 6 bulan tu. Tolong buka. Andale. ¿Qué pasa, Ares? ¿Qué más quieres? ¿Me pasa nada, Ares? Espera. Cristiano, Puntara, Comeca, Santuepa. Lagi. Nampak, dia sendiri diri lagu. Okay, cepat. Unboxing. Long, spoiler baru, Long. Spoiler baru. Dia masuk spoiler baru, bang. Bukan kereta baru. Spoiler baru, bang. Spoiler baru. Ni spoiler, kita tukar, masuk ini. Okay. Andale. Baik. Tu yang panas. Angkat eh. Okey. Jom. Alah. Fuh. Tak sabar eh. Okey. Kita buka. Handsome. Siap ada lampu bang. So yang ni wrap apa bang? Yang ni warna lama dia dah wrap, warna purple. So boleh cabut je wrap ni. So cek ikut colour body lah. Apa yang kena tebuk ni, wiring dia kata untuk lampu lah. Nak buat bling-bling je. Handsome. Tolong angkat. Tak apa bang. Kita tengok dari sini je. Tolong. Okay. So seluar letak tu kita.
TV ni tinggi macam ni ya, Mat? Okay, kita akan buat double spoiler. Macam, on tak on. So, untuk mengetahui korang, ini adalah spoiler top secret daripada member aku, Nick. Sebab dia nak upgrade dia punya body kit, so aku beli dia punya spoiler yang lama. Inilah yang aku akan pasang. Tapi bukan macam ni lah. Ini sekarang ni, spoiler dry carbon ni akan cabut. Kita akan masukkan spoiler yang top secret ni saja. So, dia datang sekali dengan tapak. And also spoiler, iaitu fully carbon fiber. Fitting-fitting ni semua original. So aku memang tak sabar. Stay tune, nanti korang tunggu bila dah siap. Let's the gone. Memang sem. Aku ada berita baik untuk korang. Sekarang korang dah boleh beli online tiket untuk event Motor Mania Encore Edition 2023 di website kita orang. So korang boleh pergi ke link in bio Motor Mania, ataupun korang boleh search saja battery.com and korang akan nampak slider yang ada Motor Mania punya event. Tekan buy now, beli RM10 sehari 7 dan 8 Oktober dekat MyTown KL Ceras Kuala Lumpur. Bila korang dah beli, korang akan dapat email untuk QR code event Motor Maniac, dan korang bawa saja QR code tu untuk redeem di MyTown KL Ceras pada 7 dan 8 Oktober. RM10 saja sehari daripada pukul 10 pagi hinggalah pukul 10 malam. Tak ada limit tiket, korang beli siap-siap sekarang. See you guys there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ni aku dah sampai dekat kedai ZQ Autowork untuk tengok GTR Carita Kuantan. Hari ni nak tengok dah siap. So jom kita tengok kat luar jap. Aduh, semat siap. Barulah kereta. Barulah garang siap. Weh, garang abang. Kau tahu nak buka pemain spoiler susah. Susah? Asal susah? Dia pakai nut, lepas tu dia tak pakai kan, dia pakai klik. Kan tekan masuk sekali je, dia buka kan. Okay gang, so aku balik dulu sebab aku rushing sikit. Nanti sampai kat studio aku akan buat full review spoiler yang aku dah masuk. Sebab aku rushing sikit. Let's go, let's go. Okay gang, aku dah sampai dekat HQ Motor Maniac. Alhamdulillah kita sampai sebelum pukul 6 sebab kita lalu dash highway. Dash highway tak ramai orang pakai. So kat sini aku boleh buat review yang lagi detail tentang spoiler yang aku dah pasang dekat GTR R35 ni. So sebelum ni yang dry carbon tu, dia shape masih standard. Dia lawa-lawa tapi dia tak cukup buff, tak cukup terang. So apa yang kita buat, kita masukkan spoiler top secret yang aku dapat daripada member aku, Nick. GTR 666 yang berapi tu kan. Inilah spoiler dia yang kita dah dapat. So tinggal nak cuci-cuci sikit kereta ni, lawa. Tapi ni pun handsome lah. Fully carbon top secret Japan.